bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدعه بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 191. Qala Syaikhun Al-Hamdani Habibullahu Ta'ala aqul dzakaral musannifu lil fa'ili sittata ahkam. Si penulis yaitu Imam Ar-Ru'aini rahimahullah menyebutkan bahwasanya fa'il itu memiliki 6 hukum. Wa asyara bi qawlihi minha. Beliau tunjukkan, isyaratkan dengan ucapannya sebagiannya atau diantaranya. Anna summa, anna samma ahkaman ukhra ghairu ghaira ma dzakar. Mengisyaratkan bahwasanya di sana ada hukum-hukum yang lain yang tidak beliau sebutkan. Ya ini masih apa? Bukan kitab yang panjang-panjang, disebutkan secukupnya. Al awal hukum fa'il, yang pertama annahu marfu, ya pasti fa'ilun marfu. Atau yang kita katakan apa? Mabni tapi fi mahalli raf'in misalkan. Kenapa dia marfu? Li'annahu umdah. Karena dia adalah pondasi atau tonggak penopang terbesar dari suatu jumlah fi'liyah. Dan dialah yang akan ditempeli oleh fi'il atau amil yang lain. Intinya pada dia, intinya pada fa'ilnya. Illa yastaghni anhul kalam. Karena kalam, tapi kalam yang mana? Kalam jumlah fi'liyah itu pasti memerlukan dia. Kalaupun tahu-tahu dia hilang, nah pasti ada penggantinya itu. Wa rafi'uhu al-musnadu ilaih. Yang membuat dia marfu apa? Yaitu fi'il yang disandarkan pada dirinya, seperti ja'a Muhammadun. Muhammadun sebagai fa'il, dia umdah, dia marfu. Tayyib. Dia sebagai pondasi, pondasi dari apa? Dari amilnya. Amilnya apa? Ja'a. Yang disandarkan kepada Muhammadun. Ja'a disandarkan pada Muhammadun. Min fi'lin au syibhih. Apa yang disandarkan tadi? Berupa fi'il atau yang seperti fi'il. Wifaqan li sibawai. Sesuai dengan pendapat sibawai. Wa qad ja'a dzikruhu li hadzal hukm. Dan beliau telah menyebutkan hukum ini bahwasanya asal dari fa'il adalah marfu'. Dimna ta'rifihi lil fa'il. Ada di dalam kandungan definisi fa'il yang beliau sebutkan. Oh iya, fa'ilun dia adalah apa? Ismun yang marfu atau yang seperti isim tapi pasti apa? Hukumnya adalah marfu atau fi mahalli raf'in. Asani hukum kedua, annahu la yajuzu hadfuhu wahdah. Dia tidak boleh dihapus sendirian. Adapun kalau fi'il dan fa'ilnya dihapus mungkin. Hal ja'a Muhammadun, kita mengatakan na'am, fi'il fa'ilnya dihapus. Takdirnya apa? Na'am ja'a Muhammadun. Tapi kalau Muhammad dihapus tanpa ada pengganti sama sekali, ini tak boleh. Hal ja'a Muhammadun, na'am ja'a. Gimana fa'ilnya? Fa'ilnya berubah jadi dhamir huwa, ada huwa. Tetap fa'il itu tak boleh dihilangkan. Tak boleh dihilangkan sendirian. Kalau ada fi'il, ada fa'ilnya atau yang menduduki posisi sebagai fa'il. Kemudian li'annahu umdah karena dia adalah pondasinya sebagai ya sebagai apa? Ya sesuatu yang muktamad. Kalau dia dihapus yang di atasnya tak mungkin tegak nanti. Wa munazzalun min fi'lihi manzilata juz'in. Atau enggak ada harokat, susah membacanya itu. Yaitu apa? Fi'ilnya itu diposisikan seperti bagian dari fa'ilnya itu. Wala yajuzu hadful umdah. Umdah itu tidak boleh dihapus. Fa'il tak boleh dihapus. Kalau fi'il mungkin. Man darabak qal aliyun. Siapa yang memukulmu? Dia mengatakan Ali. Nah, boleh. Fa'il ada tapi fi'il tidak ada. Apa itu? Fi'il dihapus itu mungkin, tapi fa'il tak boleh dihapus. Fa'in zahara mantuqan bih. Kemudian apabila fa'il itu nampak dan terucapkan ka Zaidin min qaulika qama Zaidun. Langsung nampak itu fa'ilnya. Wal alif. Atau boleh jadi fa'ilnya itu dia nampak tetapi dia bukan isim dhahir tapi isim dhamir.
min qaulik az-zaidani qama, ada alif di belakang ma, itu alifnya sebagai fa'il. Fadzakahu, maka itu adalah fa'il. Jadi memang tak boleh dihapus dia. Pasti ada aja fa'il itu atau yang menduduki posisi fa'il. Wa in lam yadhhar, apabila dia tidak nampak, fahuwa dhamirun mustatir, berarti dia dhamir mustatir. Kalau tadi alif dhamir yang baris yang nampak. Nah, ada dhamir yang mustatir. Ka Zaidun qama. Zaid sebagai mubtada bukan fa'il, mubtada. Qama sebagai apa? Khabarnya. Khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Berarti isinya apa? Ada fi'il dan fa'il. Qama sebagai fi'il. Fa'ilnya apa? Huwa. Iya, tersembunyi di dalam qama. Jadi tetap yang namanya fa'il itu tidak hilang. Pasti ada, cuma lihat diperkirakan apa bentuknya. Fa fi qama dhamirun mustatir. Maka di dalam fi'il qama itu ada dhamir yang tersembunyi. Taqdiruhu huwa. Ya'udu ala Zaid, kembalinya ke Zaid. Al-mutaqaddim yang disebutkan terdahulu sebagai mubtada. Wa la yasihu ayyakuna fa'ilan, dan Zaid tidak boleh menjadi fa'il. Ya, Zaid sebagai apa? Mubtada. Tak boleh dikatakan sebagai fa'il menurut pendapat yang rajih. Alas sahih. Lima sayati minal ahkam, berdasarkan hukum-hukum yang akan datang. Baik. Karena apa? Kalau qoma Zaidun ini jumlah fi'liyah, qoma fi'il, Zaidun fa'il. Kalau Zaidun qoma ini jumlah ismiyah, maka Zaid sebagai mubtada bukan fa'il. Lalu fa'ilnya mana dari qoma? Huwa, tersembunyi dia di dalamnya. As-salis yang ketiga, annahu la yajuzu taqdimuhu fil ikhtiyar. Tidak boleh fa'il itu didahulukan sebelum amilnya, sebelum fi'ilnya misalkan. Apabila tidak terpaksa ala amilih, amilnya apa? Yaitu fi'il misalkan. Makanya tak boleh kita katakan semula apa? Qoma Zaidun, kemudian Zaidun kita ajukan ke depan Zaidun qoma dengan niat Zaidun sebagai fa'il, itu tak boleh. Berubah dia jadi mubtada. Makanya tidak sah kalau dia diletak di depan dengan niat dia sebagai fa'il, itu tidak sah. Tetap fa'il itu di belakang dari fi'ilnya atau amilnya itu. Tayib, kata beliau, likaunihi makal kalimatil wahidah, karena fi'il dengan fa'il itu bagikan satu kata, ya tak boleh dirubah-rubah. Misalkan seakan-akan apa? Seakan-akan tapi tidak betul-betul tepat. Kita mengatakan ahada asyara, tak boleh kita berubah jadi asyara ahada, tak boleh. Ini satu kesatuan. Kalau dirubah tetap apa? Tetap dirubah ya, statusnya bukan Zaid sebagai fa'il tapi mubtada seperti yang telah kita lewati tadi. Kata beliau di sini, lidzalika in wujida ma dhahiruhu annahu fa'ilun muqaddam, apabila didapatkan suatu jumlah yang dhahirnya yaitu apa? Fa'il, suatu lafad dohirnya dia fa'il tapi didahulukan, nahwu Zaidun qoma, untuk bahasa kita jelas sama aja ya, qoma Zaidun, Zaidun qoma, artinya sama aja Zaid berdiri, tapi dalam bahasa Arab jelas status sudah lain. Zaid di sini dohirnya seakan-akan jadi pelaku qoma, tapi secara hukum nahwu tidak, dia adalah mubtada. Pelaku qoma apa? Huwa. Wajaba indal basriyin, kalau situasinya seperti itu menurut ulama basriyun, wajib apa? Kaunul fa'il dhamiran mustatiran rajian ilal madkuril mutaqaddim. Fa'ilnya bukan lagi Zaid tetapi dhamir mustatir yang kembalinya kepada lafaz yang terdahulu tadi, kembali kepada Zaid. Tapi fa'ilnya bukan Zaid, fa'ilnya huwa. Kama fi hadzal misal, sebagaimana dalam contoh ini. Fa fi qama, maka di dalam fi'il qama ada apa? Dhamirun mustatir. Dhamir mustatir marfu. Marfu'un 'alal fa'iliyah, walaupun yang bagus jangan bilang marfu karena dhamir itu pasti mabni. Berarti apa? Bukan marfu tapi fi mahalli raf'in, itu yang lebih betul. Raji'un ila Zaid. Ila Zaidinil madhkuri qablah. Huwa kembali ke Zaid yang disebutkan sebelumnya yang menjadi mubtada itu. Baik, sekarang wa ammal marfu'ul mutaqaddim, adapun Zaidnya sendiri. Tadi kita sudah tahu bahwasanya Zaid sekarang jadi apa? Mubtada. Zaidun qama
Ini Zaid sebagai mubtada. Mungkin tidak ada i'rab yang lain, mungkin. Bagaimana itu? Nah, kata beliau di sini, falahu ihda halatain. Dia memiliki salah satu dari dua keadaan. Al-ula kaunuhu mubtadaan. Nah, ini yang telah disebutkan tadi. Ini yang i'rab yang paling mudah. Zaid sebagai mubtada. Khabaruhu ma ba'da. Khabarnya adalah jumlah fi'liyah setelahnya tadi, koma. Fi'il dengan fa'il di dalamnya. Kama fil mitsalis sabiq, sebagaimana dalam contoh terdahulu. Asaniyah, kemungkinan kedua, kita tetap memaksakan Zaid itu sebagai fa'il. Apapun yang terjadi, walaupun dia di depan, ana niatkan dia jadi fa'il. Nah, bolehlah kalau begitu, tetapi bukan fa'il dari koma yang tertulis di situ, tapi fa'il dari fi'il yang terhapus. Jadi sebelum Zaid tetap ada fi'il yang terhapus kalau kita paksa Zaid sebagai fa'il. Baik. Agar jumlahnya memang apa? Tetap jumlah fi'liyah. Soalnya kalau tidak seperti itu ya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah Zaid sebagai mubtada bukan fa'il di situ. Li fi'lin mahdzuf. Iya, kalau kita paksakan Zaidun qoma, Zaid sebagai fa'il. Fa'il dari apa? Bukan fa'il dari koma yang tertulis di situ, tapi fa'il dari fi'il yang terhapus yang ada sebelum dia, sebelum Zaidun. Berarti takdirnya apa? Ja'a Zaidun ja'a atau koma Zaidun koma. Takdirnya seperti itu. Koma Zaidun, nah Zaid sebagai fa'il. Koma setelahnya fa'ilnya apa? Huwa. Jadi ada dua koma, tetap fa'il itu di belakang fi'il. Nah sekarang contohnya, contoh bahwasanya terkadang suatu isim itu menjadi fa'il, tetapi fa'il bukan dari fi'il yang tertulis di situ, tapi fi'il yang terhapus. Contohnya apa? Qauluhu kama fi qaulihi ta'ala wa in ahadum minal musyriki nastajaraka fa'ajir. Itu ada ahadun. Kalau ahadun sebagai fa'il, tapi bukan fa'il dari istajaraka yang tertulis di situ. Dia fa'il dari fi'il yang terhapus. Tayyib. Apabila ada seseorang dari musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Sementara in syartiyah itu masuk kepada fi'il. Tayyib. Tapi kita lihat di sini, in masuk pada isim. Berarti apa? Ada fi'il yang terhapus. Harus ditetapkan nantinya secara i'rabnya. Wasyahid, sisi pendalilannya mana? Anna ahadun fa'ilun. Bukan fa'il dari fi'il yang tertulis, tapi li fi'lin mahdzuf. Fa'il untuk fi'il yang terhapus. Yufasiruhu al-madhkur. Tayyib. Bagaimana kita tahu fi'ilnya berupa apa? Nah, ditafsirkan, dijelaskan oleh fi'il yang ada di dalam situ. Istajaraka. Tayyib. Takdiruhu apa? Wa in istajaraka ahadun istajaraka fa'ajirhu. Jadi istajaraka yang pertama sebagai fi'il dari ahadun. Istajaraka yang kedua itu sebagai apa? Jumlah tafsiriyah atau fi'il tafsiri. Tidak ada tempat dalam i'rab. Fa'ajirhu sebagai apa? Sebagai jawab syarat, jawab in. Wa inna ma lam yaj'al ahadun mubtada'an lam yuj'al. Hanyalah tidak dijadikan ahadun sebagai mubtada. Wa istajaraka khabara. Sementara istajaraka sebagai khabar, tidak demikian kenapa? Min ghairi hadaf, tanpa ada penghapusan, misalkan tidak dihapus. Li'anna ada tasyarat, karena alat syarat yaitu apa? In tadi, in ahadun, apabila. Maudu'atun lita'liqi fi'il. Lita'liqi fi'lin bi fi'lin. In itu diletakkan untuk menggantungkan suatu fi'il dengan fi'il. Mana fi'il yang digantungkan? Itu fa'ajirhu. Berilah dia perlindungan. Perlindungan ini diberikan ketika terjadi apa? Terjadi fi'il istijaro. Istajaro, minta perlindungan. Kalau ada yang minta perlindungan, lindungi. Kalau tidak ada yang minta perlindungan, nah, tak perlu susah payah melindungi. Melindungi siapa? Tak ada yang datang untuk dilindungi. Nah, tatkala in itu menggantungkan suatu fi'il kepada fi'il lain, berarti memang perlu dua fi'il. Sudah ada fi'il ajirhu, tinggal fi'il satu lagi yang setelah in, yaitu apa? Istajaraka ahadun. Fahiya mukhtasatun bil jumalil fi'liyah alal asah. Maka in di sini, in ahadun wa in min ummatin, misalkan
in syartiyah. In yang syartiyah ya, bukan in nafiyah. In yang syartiyah. Tayyib. Wa iya rauka misalkan, pasti dia itu khusus untuk jumlah fi'liyah. Tidak boleh untuk jumlah ismiyah. Kalau dohirnya ada isim, berarti apa? Ada fi'il yang terhapus di situ. Ilahuna wallahu a'lam.